Ya, pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Saat ini saya sedang berada di ruang pertemuan ini. Aula kantor pemerintahan desa Pujung Kidul. Di sini nampak sedang ada kegiatan acara Zoom meeting. Ya, kita mencoba menanyakan ke salah satu anggota BPD di desa Pujung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, ngapunten dengan Pak siapa ya, Pak? Bapak Julianto. Oh, ya. Dengan Pak Eko Nugroho. Ini sedang ada kegiatan apa ini, Pak? Ini pembekalan BPD kait dengan BPJS. Banyak lah pembekalan BPD dalam mengawal pemerintahan desa ke Kabupaten Cilacap. Narasumber itu Pemadat maupun dari Fitra Jawa Tengah yang memfasilitasi. Harapannya ke depan ini setelah mengikuti acara Zoom meeting ini nanti seperti apa, Pak? Harapannya harus ada sinkronisasi antara BPD dengan pemerintah desa yang difasilitasi oleh kecamatan, artinya menyatukan visi pemahaman terkait pengawalan dan pengawasan anggaran-anggaran yang bisa serta realisasinya, Pak. Jadi tidak terjadi, meminimalisir kekeliruan dan penyalahgunaan anggaran dari pemerintah. Termasuk ini yang lagi agak ramai yang dipertanyakan terkait dengan kesejahteraan baik untuk perangkat maupun BPD. Yang harus difasilitasi terkait dengan proses ketenagakerjaan, proses kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari kabar umum dari BPJS Kabupaten Cilacap. Begitu. Ya, terima kasih Pak atas informasi dan penjelasannya. Ya, demikian tadi penjelasan dari salah satu anggota BPD Pujung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Muki Lambu TV menyampaikan informasi untuk Anda. Selamat siang, Pak Tasikin. Ini adanya kegiatan Zoom meeting yang diikuti oleh anggota BPD Desa Pujung Kidul ini, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Ini selaku perangkat desa Pujung Kidul ini seperti apa, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, intinya kan momen-momen seperti ini kan memang kita harus ikuti, ya, kita harus pahami bahwa BPD selaku mitra dari pemerintah desa itu memang punya tugas pokok dan fungsi yang tersendiri. Ya, mungkin pengawasan dalam penggunaan anggaran desa yang secara otomatis sudah pada waktu penetapan APBD. Intinya bahwa mitra desa tetap harus sinkron dengan desa dan apapun yang bentuk pengawasan kan sifatnya harus memang pemerintah desa juga menyikapi. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya.